sponsornya lewat. Buka di dalam kurungan sponsornya. Oke, sahabat pencipta burung dimanapun Anda berada, bagaimana sih cara mengajarkan burung untuk mandiri sendiri ya bosku? Caranya sangat gampang aja ya bos. Ini biasanya kan kita pakai apa ya? Pakai kayu untuk melolohnya sendiri, tapi saya mencoba pakai ini ya bosku. Nah, dan sediakan juga seperti makanan pisang atau buah pepaya, dan di sini air, dan di sini seperti BR atau makanan untuk burung juga ya. Nah, ini dia sangat lapar ya, seperti itu. Oke, saya kasih sepet ini ya. Dan sediakan saja ya buah pisang di sini, dan kita coret-coret apa? Iris-iris sedikit. Nanti dia akan memakannya juga, bos. Lambat laut dia akan memakannya. Dan ini buah pisangnya sudah dimakan ya. Walaupun ini yang isi BR ini, yang BR ini tidak dimakan, tapi dia memakan buah pisang. Kita sediakan saja, bos, makanan seperti ini, buah pepaya, buah pisang. Dan di sini BR, dan di sini air, kita sediakan saja, bos. Dan juga didekatkan sama burung yang sudah makan BR atau buah-buahan juga ya, biar dia meniru. Ini nggak ada yang ngajarkan ya, cuma burung lobet aja yang ada makan, si Jojo dan si Josie. Masih ketergantungan ya, bos. Masih ketergantungan dengan saya loloh. Tapi setiap hari saya kasih ini minum dan pur atau BR dan pisang juga ya. Dan kasih ini juga. Jangan gitu, Nuk. Dan juga didekatkan sama yang burung yang sudah makan BR. Nah, ini. Gak usah kita mengajarkan untuk apa, tapi mengajarkan seperti kita kasih jangkrik ya, kasih jangkrik, taruh makannya di sini, jatuhkan. Nah, gak perlu juga sih, itu terlalu lama prosesnya itu. Kalau saya sih kasih ini aja, bos. Nah, masukin ini buah pisang dan BR, dan didekatkan sama burung yang sudah makan BR dan buah-buahan juga ya. Masih mengandalkan lolohan. Ini baru tadi pagi ya, saya taruh pisang dan air. Kalau pisang baru tadi pagi, kalau air sudah 3 harian, dan BR sudah 3 harian juga ya, bosku. Pisang baru tadi pagi. Mengajarkan burung yang belum bisa mandiri sendiri ya, bos. Sisa dikit. Kenapa, Dok, pedanya, Dok? Taruh sana, Dok. Oke, kita lihat ya, bosku. Itu biasanya sudah saya loloh. Sudah saya loloh. Nah, ini. Dan ini buah pisang utuh tadi ya, bos. Tadi pagi, tapi pas siangnya dia makan sendiri ya. Saya dekatkan sama si Jojo dan si Josie.
Dan ini sudah saya dekatkan sama si Jojo dan si Josie yang sudah disediakan air dan millet. Dan dia lihat sendiri teman-temannya mungkin. Si Jojo dan si Josie sudah bisa mandiri ya bos. Pokoknya taruh aja lah buah pisang di sini atau buah pepaya dan BR di situ. Air pasti air juga lah. Dijamin bos, nggak pakai lama ya bisa mandiri lah. Naluri seorang burung pasti dia tahu bos, tanpa kita ajarin juga. Masih ngeriwik ya bosku. Oke bosku, mungkin itu saja dari Hunter Mbote The Adventure. Semoga terhibur, bermanfaat. Dan mari kita sama-sama belajar ya bosku. Oke. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Mantap. Saat suasana malam ya bosku. Dan ini musim hujan. Dan itu millet air putih di dalamnya air Jojo. Halo Jojo. Jojo dan si Josie ya bosku.